Assalamualaikum, kenalin nama aku Nita. Kalian apa kabar kalian semuanya? Semua baik dan sehat selalu ya. Kali ini aku bakalan main game lagi, tapi bukan toko buka ya. Ini aku akan main game Sakura School Simulator. Jadi buat kalian semuanya, tetap tonton sampai habis ya. Dan langsung aja kita main, masuk ke gamenya. Ya, tampilan pertama kalau kita udah masuk ke gamenya. Sebetulnya aku tadi malam udah buka dan udah nyoba main gamenya. Ternyata seru banget guys ya. Aku akan merubah kostumku dulu ya, karena yang tadi aku udah bilang kan kalau aku udah pernah main. Jadi ini nama akunnya juga udah aku kasih nama. Terus ini bajunya guys, baju sekolah aja lah ya, yang nyaman guys. Ini terlalu ketat banget ya yang ini ya. Aku coba pakai yang ini. Dan langsung aja guys, kita masuk di gamenya. Jadi tampilan pertamanya kayak gini guys. Kita berada di rumah ya. Ini mungkin rumahku guys. Iya, ini rumahku guys. Ini rumahku guys. Bagus ya rumahnya. Terus ini ada beberapa tombol guys. Mungkin ini kayak bisa kasih tahu keahliannya. Oh, dia bisa gini guys. Aku juga ya. Ini, oh dia bisa terbang. Oh, semakin tinggi guys. Aku turunin aja ya. Terlalu berbahaya. Nanti aja kalau terbang-terbang itu mah. Aku bisa zoom. Oh, bisa dekat, bisa jauh. Oh, aku bisa lompat guys. Dan mungkin aku bisa langsung pukul-pukul ini ya. Tapi sebelumnya aku mau masuk ke dalam rumahku dulu. Ini tuh rumahku guys. Oh ada Meong, hai Pus. Oh ini kamar aku guys. Ih kamar aku bagus banget ya. Oke, kita berangkat ke sekolah. Jalan santai aja ya, gak usah lari-lari guys. Kenapa? Karena kalau kita lari-lari capek. Oke, kita masuk di mobilnya aja. Ini mobilku bagus banget ya ceritanya, warnanya. Kita langsung masuk aja guys di dalam mobil. Dan kita mulai setir. Maju, 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 maju. Kebablasan. Mundur, mundur, mundur. Maafkan ya, aku yang tidak mahir ini. Oke, kita masuk. Kita belok kiri. Oh, kawat, kawat, kawat. Kamu gak bisa mainnya? Ya ampun. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Kita mau kemana guys? Kita mau kemana guys? Kita selalu guys. Jalurnya gak di situ. Woi. Gimana sih? Bener-bener nih ya, gak bisa, akunya yang gak bisa, karena aku terlalu nyerah di sini. Udahlah aku gak bisa naik mobil guys, kenapa aku mainnya payah kayak gini ya. Aku main gamenya payah kayak gini, udah deh keluar aja. Gak perlu naik mobil guys, soalnya naik mobilnya payah. Ini benar-benar membahayakan banget, jadi gak usah naik mobil dulu. Kita langsung aja. Oh itu di pantai guys. Pengen main di pantai, tapi harusnya aku sekolah dulu guys. Nanti pulang sekolah, barulah kita main di pantai. Oh ini siapa? Cewek-cewek. Kita terus aja ya guys. Jangan lari di tengah jalan, bahaya soalnya. Oke, kita lari-lari untuk menuju ke sekolah. Tapi sebetulnya langsung bisa sih diganti. Jadi ini ada menunya guys. Kamu tinggal pilih aja. Nah, kamu mau kemana? Di sini tuh banyak banget kelihatannya, kayak kamu pengen nge-gym. Terus kamu bisa langsung ke sekolahan. Kamu bisa pulang ke rumah. Dan banyak banget. Ada di tempat pertanian juga. Kamu kalau mau kemanapun itu langsung bisa pindah di sini ketimbang capek-capek harus lari-lari gitu.
Oke, karena aku mager, yaudah langsung aja aku pencet tombol ajaib ini. Areanya ya. Langsung aku pengen masuk ke dalam sekolah. Oh, hey guys, aku udah masuk ke sekolah. Nih, mungkin itu ada yang lewat, ada pak gurunya kali ya. Tapi kok sepi banget ya, belum ada yang masuk apa ya? Gak tahu juga. Coba aku langsung masuk ke sini. Aku mau ketemu guys. Aku mau ketemu lagi guys. Guys, lagi pada ikut balet guys, aku juga mau ikut balet dong. Ayo, aku juga pengen berubah. Aku juga pengen ikut main balet. Ah, aku udah ganti kostum guys. Oke, aku akan nari-nari. Kok aku gak nari-nari sih? Ganti baju aja. Oh, gini guys. Ah, lihatlah. Aku langsung bisa berputar-putar nih. Berputar-putar. Hey, halo. Mereka asik nari guys. Jadi aku juga harus asik menari. Halo. Ganti baju. Setelah saya ganti baju, ambil kok. Oh, pengen ngambil tas nih. Oh, masih ganti baju. Gimana sih? Nah, udah. Udah ngambil tasnya dan aku mau keluar aja. Kelihatannya udah selesai. Lihat. Udah pada selesai guys, tinggal dia sendirian guys. Habis itu aku mau kemana lagi ya? Oke guys, setelah nari-nari balet, aku langsung aja keluar nih dari tempat ini. Kenapa kok jadi sepi banget ya? Kelihatannya mungkin udah pindah jam pelajaran guys. Apa aku perlu ganti baju dulu? Aku bakalan ganti baju dulu deh. Kok bajunya gini guys? Terlalu terbuka ya? Oke, pakai baju sekolah aja. Aku mau coba-coba muter di sini ya. Tapi kelihatannya bakalan capek deh guys. Gak jadi deh, gak jadi. Oh, ini tempat tinju guys. Tempat olahraga tinju ini. Lagi pada olahraga tinju. Nggak deh, takut. Takut kena pukul. Tuh, takut mukaku nanti kena pukul, guys. Pindah aja. Nah, ini dia. Aku bisa masuk di kelas. Langsung ke kelas aja. Udah jam pelajaran, guys. Maaf, Pak Guru. Oh, Pak Gurunya belum datang. Aku mau duduk di depan deh. Oke. Langsung duduk aku di antara cowok-cowok di sampingku. Ini cowok ini ngeliatin aku terus, kenapa ya? Oh, Pak Guru gantengnya udah datang. Halo. Udah mulai pelajaran, guys. Oke. Tapi kelihatannya aku pengen... Maaf, Pak Guru, aku pengen izin keluar sebentar ya. Tapi gak tahu nanti balik lagi apa enggak. Maaf ya, Pak Guru. Aku mau keluar dulu. Terus kita mau kemana lagi guys? Ke lantai atas kah? Ada kelas-kelas lagi guys. Ini kayak ada buku-buku, perpustakaan kah? Ruang komputer guys. Ayo guys, masuk ke ruang komputer guys. Aku pengen nonton drakor. Nah, aku pengen duduk karena aku pengen nonton drakor. Oke. Pak
guru aku keluar lagi ya, aku mau nonton drakor tapi kelihatannya suaranya gak bisa aku nyalain. Kalau aku nyalain nanti ganggu yang lain. Kalau nonton drakor suara ngomongnya gak nyala itu rasanya ada yang berbeda. Oke guys, karena aku udah bosen di sekolah, bosen di sekolah, jadi aku mau pindah ke tempat lain. Kebetulan aku agak lapar guys. Aku ini ke restoran. Tapi kelihatannya kok sepi banget. Sushi bar open jam 9 jam. Masih tutup ini guys, ternyata jam segini. Oke, coba aku ke toko roti. Buka guys toko rotinya. Halo. Halo. Konnichiwa. Gitu ya, bener gak sih? aku pengen yang rasa coklat. Pengen yang rasa strawberry. Pengen yang rasa... Pokoknya pengen rasa semua deh. Kalau kita beli harus bayar guys. Kebetulan aku uangku nipis banget, 5.000. Jadi kelihatannya jangan deh ya. Tapi coba aja deh. Aku mau beli coklat. Thank you, gitu doang. Iya, cuma gitu doang. Lah mana, kok aku gak pegang? Kok aku gak pegang itu, rotinya? Emang gitu ya guys, coba komen di bawah ya. Kok aku gak pegang rotinya, harusnya kan aku makan. Oke. Terus kita mau pindah lagi aja, kemana ya guys? Ini tempat berenang, guys. Aku langsung berenang aja. Harusnya aku ganti baju di sini, guys. Tuh, harusnya aku ganti baju. Tapi bajunya terlalu terbuka, guys. Yes, kita ngopi-ngopi dulu, guys. Kebetulan kali ini aku nggak puasa ya. Oke. Dikasih menu. Coba deh. Makanan yang enak. Apa ya? Cappuccino. Oke guys, sekian dulu aja deh. Karena udah terlalu panjang gitu loh. Aku juga kelihatannya memang kurang begitu mahir ya guys. Maafkan aku. Mungkin aku harus beberapa kali main dulu. Biar lancar nih school-schoolnya. Dan pastinya terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk komen di bawah aku pengen coba main apa. Tapi yang pasti besok aku bakalan upload video main terbuka lagi. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa like, subscribe, and komen. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar aku semangat bikin video. Oke, okay? See you, baby, goodbye, dah.